Kebutuhan Satpol PP Kota Cilegon tampaknya tidak bisa melakukan pengaduan dari masyarakat, di mana jauh ini salah satu toko jamu yang diduga menjual minuman keras masih bebas beroperasi. Bisa dikatakan Satpol PP Kota Cilegon diduga mandul terkait dugaan dagang jamu yang menjual minuman keras. Ini salah satu lokasi yang ada di Pelabuhan Merak, tepatnya di Pasar Lama, ya, terpantau Lugas TV Selasa 22 Maret 2002 masih beraktivitas melayani para pelanggan, di mana masyarakat membutuhkan keberanian daripada pemerintah hal ini Satpol PP, di mana juga tidak begitu lama akan datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Diminta semua aparat yang terkait untuk melakukan pengamanan dan kondusif di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dugaan penjualan miras.